Selagi dia tak kacau kita, kita tak kacau dia. Eh, macam terbalik. Okay. Hai. Juara Hero Dewi Remaja 2023. So, ya, saya. Alhamdulillah. Apa perasaan dinobatkan juara? Perasaan Amir dinobatkan sebagai juara, Amir rasa syukur sangat kehadrat ilahi sebab ni cita-cita Amir daripada kecil. And Amir korbankan banyak sangat benda untuk capai benda ni. Untuk reach at this level lah. Ada rasa macam beban tak nanti lepas kalau pegang title juara kan, orang akan look up you selepas ini, akan jadikan you sebagai model apa semua, ada tak you akan rasa macam beban? Okay, honestly Amir tak pernah rasa benda ni akan jadi satu beban, tapi Amir rasa benda ni akan jadi satu tanggungjawab yang besar untuk Amir. Sebab daripada semua orang, alhamdulillah pada tahun ini Amir satu orang je yang dinobatkan sebagai juara. Tetapi itu tak bermakna yang lain pun bukan tak memberi apa, tak bagi Amir saingan yang baik lah. Semua orang power gila hari ni. So bagi Amir dia bukan beban lah, it's just a tanggungjawab yang besar. And Amir kena jaga tanggungjawab sebab dapat title tu, and buat everything is the best lah yang Amir boleh. Tapi Amir ada tak macam expect yang you akan jadi juara? Kalau macam sebab kita kena ada keyakinan diri kan, so you ada tak macam expect, oh aku boleh jadi, ada chance ni nak jadi juara? Faham. Okay, honestly, sebab Amir dengan kawan-kawan hero yang lain, kita orang semua cakap dekat each other, tanam je mindset juara. Even macam sometimes Amir adalah rasa down, tapi Amir macam, sorry lah korang, kita anggap je malam ni kita akan jadi juara. So daripada situ kita akan masuk ke pentas tu as a champion, and kita punya confident level pun as a champion, and kita akan perform pun as a champion. Sama macam Q&A session juga, kita akan jawab sebab kita macam, okay, aku champion, aku akan jawab cara champion jawab. So that's why adalah sikit. So untuk persembahan final tadi, you buat action kan, you ada apa background martial art ke apa ke? So honestly kalau nak cakap background martial arts, masa sekolah rendah pernah masuk taekwondo tapi tak habis. Tapi membesar tu banyak belajar martial arts dengan abang. Sebab abang Amir yang pertama ambil silat, and then banyak belajar dengan dia. Abang yang second ni pula ambil Muay Thai dengan boxing, pun banyak juga belajar dengan dia orang. So daripada kecil pun memang minat shoot action, and I think action is the best thing lah for me. I faham yang buat belajar martial art tapi tak habis tu. Sebab I pun belajar martial art tak habis. Sama lah kita. Kau sakit kan kalau kena pukul apa semua. Dia macam kang ada kontroversi pula. Saya masa kecil saya macam jenis cepat bosan. So masa masuk kelas taekwondo tu, baru first day dah, dia macam First day kan kita belajar yang basic. Kita nak belajar terus power. So tu masalah saya lah, sebab saya tak sabar time tu. Tak apa, kita faham. So sepanjang 8 minggu you berada dalam Hero Dewi ni, ada tak minggu-minggu yang you rasa macam nak give up ke apa ke, ada yang macam task susah yang you tak boleh nak buat? Sepanjang setiap cabaran lah maksudnya. Setiap cabaran, okay, ada episode 6. Episode kena masuk rumah hantu. Episod tu, masa kita orang nak masuk rumah hantu tu, kena jalan straight tau. Boleh cakap dalam 90 meter, 100 meter something, nak kena jalan straight dekat dalam hutan baru sampai rumah tu. Masa Amir jalan setengah jalan untuk masuk ke rumah tu, dalam 50-60 meter, Amir ada rasa nak stop. Amir macam, wih, berat lah hati. Hati ni berat. Sebab memang tak ada orang langsung, and rasa aura tak sedap hati tu kuat sangat lah. Negative vibe tu kuat. So Amir nak patah balik. Lepas tu lama lah, ada dalam 5 minit terbuang dekat situ. And then Amir macam, aku nak jadi juara, tak boleh, hadap je. Tak kisahlah jumpa hantu ke jumpa binatang ke apa ke, whatever it takes lah, I want to be the champion. So itu lah paling susah. Tapi kira Amir takut hantu ke apa ke? Macam mana tu? Dia tak adalah takut. Amir takut Allah. Tapi hantu ni, kalau dia Kalau dia muncul, orang kata lari jugalah. Sebab tak naklah kena apa-apa kan, gangguan. Gitu lah.
Ya, kita faham yang tu. Selagi kita tak kacau dia, dia tak kacau kita. Yes, selagi dia tak kacau kita, kita tak kacau dia. Eh, macam terbalik. Lain macam tu. Terbalik tu. Tak apa, tapi janji fahamlah. Betul. Okay, so dalam sepanjang you berada dalam Hero Dewi ni, apa pengajaran yang besar yang you belajar, yang you akan gunakan for your future nanti? Okay, pengajaran yang paling besar yang I belajar is get out of your comfort zone. Always. Kalau korang rasa, boleh ke ni cakap untuk penonton? Korang yang tengah tengok ni, kalau korang rasa korang pemalu, lawan pemalu tu. Buang. Dulu Amir pun introvert. Kalau korang rasa korang tak boleh berlakon, buang mindset tu. Pergi, try je berlakon. And Amir tak pernah expect, Amir akan diri juga atas stage yang penuh dengan orang kat sekeliling tadi. Alhamdulillah, I just made it. So, pengajaran dia is get out of your comfort zone. Nothing is impossible. Semua dengan hard work. Betul. Hard work tak ada apa-apa mustahil. Kita sokong yang itu. Yes. So, for your future, selepas ini, selepas Hero Dewi, apa perancangan Amir? So, perancangan Amir habis Hero Dewi ni, macam biasalah. Amir nak banyakkan pergi casting, berlakon. Dapat tak dapat belakang cerita, yang penting pergi. And then Amir pun nak banyak pergi kelas lakonan. Amir nak mantapkan lagi lakonan Amir. And buat as much friend as banyakkan kenalan lah. Ya, banyakkan kenalan lah. Ni tak cukup minum air ni. Tak ada. Tapi Amir sebelum ni pramugara kan? So Amir akan lupa, akan tinggalkan live tu ke terus macam mana? Tak. Sebab abang Amir yang first pramugara, yang second pramugara. Kembar Amir pun pramugara. Kakak Iba pun pramugara. Satu family pramugara. Almost satu family lah. Kazin-kazin pun ada lagi 2-3 orang pramugara. Dan pramugari. So Amir takkan lupa live as a cabin crew. Amir still appreciate sebabkan diorang lah Amir berada di sini. Sebabkan diorang juga Amir choose untuk stop. And Amir ada kat sini pun sebab Amir dapat experience bekerja. And it was actually fun. Cuma Amir nak buat something yang Amir minat. Ya. Yeah. Amir nak settle down dengan something yang Amir minat lah. Itulah. Alright. So thank you Amir. Thank you so much. F8 bus. Yes.